Assalamualaikum Batur, hari ini saya akan mencoba mengobati burung merpati yang saya unboxing kemarin. Di sini burung merpatinya sangat lemas bos, masih tidak bisa berdiri. Saya akan menggunakan bahan alami. Di sini saya menggunakan bawang putih yang sudah saya potong tadi, potong kecil seperti ini, biar mudah untuk dimakan oleh burung. Kemudian untuk menggunakan satu helai daun pepaya yang masih sangat muda ini bos, biar mudah untuk diberikan atau proses pembuatannya juga lebih mudah. Ini bermanfaat untuk mengobati burung merpati yang terkena penyakit pencernaan. Ciri-cirinya seperti ini, di bagian tempat dia membuang kotoran itu masih terdapat sisa-sisa kotorannya. Kemudian kotorannya juga memiliki bercak putih. Sayang sekali nih bos, nanti kalau ini tidak bisa diselamatkan, saya akan memotongnya atau bisa dijadikan lauk kalau dia tidak bisa selamat. Terlebih dahulu saya hanya mencoba untuk mengobatinya terlebih dahulu, semoga bisa sembuh. Langsung saja kita kasih bos. Ini bro. Setelah dikasih, jangan lupa diginikan di bagian tenggorokannya agar dia tidak memuntahkannya. Usahakan diberikan pada pagi hari karena di saat dia masih belum mencerna makanan atau masih lapar. Ini langsung memproses pada ususnya. Kemudian cara mengolah daun pepaya yang sangat mudah ini sangat mudah sekali. Cukup diginikan atau dapat digiling, tapi saya hanya menginikan saja. Nah, kalau sudah bulat seperti kapsul obat seperti ini, langsung bisa diberikan. Ya boy. Nah, dia memuntahkannya kalau tidak ditekan tenggorokannya itu. Nah, seperti itu boy. Semoga cepat sembuh boy. Nah, seperti itu. Kemudian untuk saya memberi dia makan, ini dia tidak bisa makan sendiri, saya menggunakan sepet dan juga menggunakan bubur cukup untuk merpati ini. Saya berikan bubur sun, kemudian saya memberikannya menggunakan sepet. Itu dia cara saya mengobati burung merpati yang sakit pencernaannya. Ini dapat diberikan satu hari sekali, cukup satu hari sekali. Kemudian jika sembuh, hentikan pemberian obat ini, karena juga kalau berlebihan itu memberikan bawang putih juga bisa berbahaya untuk burung. Cukup satu siung kecil itu diberikan satu hari. Semoga tip hari ini bermanfaat. Segitu dulu video hari ini. Salam pecinta burung merpati, salam pecinta burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.